Pasca kaburnya 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, polisi masih melakukan pencarian. Sebelumnya, olah TKP digelar untuk mengetahui jalur perlarian para tahanan. Pasti pimpinan yang jelasin. Ya, mungkin jalur mana aja, Pak? Nanti pimpinan juga. Sementara itu, menanggapi kaburnya 7 narapidana dan tahanan narkoba di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, DPR berencana membentuk panitia kerja atau panja permasyarakatan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyebut, panja akan dibentuk setelah mendapat masukan berbagai pihak atas masalah pembinaan tahanan dan narapidana. Iya, kita sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajektori ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan, tapi tidak hanya dalam perspektif kapasitas. Ya. Kita ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif, bagaimana panja ini lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi tentunya, karena Komisi 13 ini kan basisnya adalah reformasi hukum. Untuk mempermudah pencarian para tahanan, polisi telah merilis identitas dan wajah ketujuh tahanan. Tim Liputan, Kompas TV.